Kedatangan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sebagai bayangkara, Tito memang punya karir cemerlang, tidak heran jika ia kerap disebut-sebut sebagai The Rising Star. Ya, jika menjadi Kapolri akan membuat jebolan Akademi Polisi tahun 1987 ini melompati banyak seniornya. Pemirsa, berikut profil singkat Tito Karnavian.